Nah, ini adalah cilok pertama yang dia coba di kawasan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Gebu. Gedung Bupati Tasikmalaya. Kita lihat. Coba yang namanya cilok apa siapa dia, namanya apa, bagaimana rasanya nih? Ternyata ini adalah cilok rasa ayam. Nah, gimana untuk tekstur atau rasa? Di sini kurang banyak. Kemudian harganya kemahalan, 500 sampai 100 gitu ya. Harganya kemahalan, tapi untuk ukuran pas ya. Pas gede. Tapi untuk karena kita pecinta cilok, jadi karena nggak ada, enak aja. Rekomendasi buat yang lagi main di Gebu, Tasik, cilok ini langka. Satu-satunya ada di sini. 500-an. Tapi kalau untuk pakai tahu 1000-an. Cukup. Ini adalah bentuk dari sebuah nama cilok. Cilok itu adalah kepanjangan dari aci yang dicolok. Ini aci terus dicolok. Kan gitu nih. Gitu. Oke. Siapa tahu nanti kita jalan di Tangerang. Bisa jadi cilok nanti. Kita main cilok, main spot lagi main cilok. Oke. Ngap. Harus cobain. Ciloknya murah, rasa enak. Jajanan murah, pemandangan enak. Recommended dah buat santai-santai di sore hari, apalagi ditemani sama istri yang tadinya ciloknya pedas jadi rasa manis. Coba ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.